Ciao della arrabbiata is nova mieste. Freaky crabs, the on-game factor. Okay, termina in patient part 12 ya. Lah, kok ininya kok ganti? Oh, berarti ada di event itunya ya? Ya udahlah. Oke, chapter baru apa ini? Prototype Sus Citrate. Chapter baru ya, ya udahlah. Udahin aja lah, 800 percuma. Kata gua mah kalau yang 3000 tuh gak bakal dapet. Dan sama ini aja deh, udahlah 100 kristal. Udah gitu aja. Ii tenki desu ne, kancho. O hima nara geisen ni ikimasen? Mau nganu event dulu. Sialan. Ini harus ngerja apa? Harus ngejar si ini nih. Nih. Liliuska aja deh. Udah ini gak dapet. Kompu lagi. Lewat aja lewat aja. Terus ten. Gak beli ten. Penjaganya tuh ngapain sih? Ah, akhirnya satu amplop merah. 5, udahlah, lurus aja deh. Gak dapet juga gak apa-apa. Lewat, gua gak mau. Event acak lagi. Kamu menjual makanan dengan daya serap tinggi pada tahanan. Sebenarnya itu sudah dipesan dulu. Dapat 2500 dong. Mau kemana sih orang? Stand. Aduh, homo lagi. Lewat. Gak bisa beli. Oh, bisa dong, stand. 5. Acak lagi. Sungguh hari yang menyenangkan. Wah, pelan-pelan bronya aku hampir jatuh. Hari berangin tapi gak ada ininya, hadiahnya. Bisa muter gak sih? Oh, bisa ya. Nih. Muter sana. Pintu ini terbuat dari apa? Apa ada cara untuk membukanya tanpa menggunakan kunci? Maaf, ini sudah aturannya, Dr. Tesla. Hanya dengan mengeluarkan kunci dari tubuhnya, baru kita bisa buka gerbang besinya. Tidak ada cara lain. Aduh. Harus ini ya, deketin. Ayo, deketin. Dada, 3, 2, 1. Terus ayo saja. Bagus. Beberapa saat kemudian, Tesla dan bronya memarkir motornya jauh-jauh dan mendekati tembok tempat robot itu berpatroli diam-diam. Robot patroli? Ini pasti robot penjaga yang Dr. Tesla maksud. Eh, kukira sesuatu yang menyeramkan. Kepala jambul, ini bukannya hanya tumpukan besi yang digabung-gabung. Jangan terkecoh karena penampilannya, Dr. Tesla. Hah? Eh, robot itu tiba-tiba duduk di sebelah tembok. Lampu indikatornya tidak menyala. Apa jangan-jangan baterainya habis? Atau robotnya sudah terlalu tua? Sepertinya tidak. Menurut pengamatanku, setiap 15 menit, ia akan berhenti berpatroli dan beristirahat selama 3 menit di sudut terdekat. Selama istirahat, ia tertidur. Hah? Duh, lupa lagi. Siapa yang membuat programnya? Ahli ngaco ya. Tapi dengan begini si jenius jadinya tidak terlalu repot. Coba aku lihat kuncinya di mana. Ada di tubuh penjaga robotnya. Aku ingat harusnya dimasukin di area dadanya. Cara seperti ini sangat nyaman. Pergi yuk, kepala jambul. Kita cari kuncinya selagi robotnya beristirahat. Tapi bagaimana kalau dia tiba-tiba bangun waktu kuncinya ditarik?
tenang saja, mesin model lama seperti itu sepertinya ada sekitar 80% tidak terpasang sensor deteksi getaran. Anggap saja ada, asalkan kita bergerak diam-diam. Tidak akan ada masalah. Percaya padaku, tidak ada yang lebih mengerti mesin dibanding aku. Baiklah. Kalau begitu, Kepala Jambul, kamu bantu kita lihat jamnya. Saat dia mau bangun, cepat beritahu kita. Tenang saja, Dr. Tesla. Tapi kesempatannya bukan hanya satu. Kalau waktunya tidak cukup, lebih baik mundur secepat mungkin. Ya, aku sudah tahu. Ayo, gadis kecil, kita kerjakan. Kepala robot penjaga bersandar, kelihatan sangat terbuka. Siap menarik kuncinya. 3, 2, 1. Tarik! Sial, kuncinya kenapa lengket sekali? Sini, aku bantu juga. 27 detik lagi robotnya akan bangun, Dr. Tesla. Cepatlah. Sial, sudah jelas dari tadi sedang dikerjakan. Lampu di tubuhnya nyala lagi. Dr. Tesla, sebaiknya kita mundur dulu. Masih ada 12 detik. Sial, orang ini sama sekali tidak punya mekanisme pertahanan untuk menghalang kuncinya ditarik. Dr. Tesla, kamu masih mau mencoba? Kalau kita tidak pergi sekarang, kita harus bersiap melawannya. Udah langsung aja lah. Kita sudah datang sejauh ini, tidak ada alasan untuk mundur sekarang. Dengan dua tangan, Tesla menarik kunci dengan seluruh tenaganya. Gawat. Sebelum kuncinya tertarik, kepala robotnya naik dan melempar Tesla dan bro-nya dari tubuhnya. Robotnya pun menebas pedangnya sebelum mereka berdua bisa bereaksi. Awas! Tebasannya ditahan dengan perisai Tesla yang hingga mengeluarkan percikan. Memang kalau besi rongsokan sudah pasti rongsokan. Kalau kamu tetap melawan, akan kubalikan kamu ke pabrik asalmu, gadis kecil. Ayo! Apa sih ini? Lupa aku. Oh, ISL Barder ya. Fine. Oke, udahlah, set gue seperti ini aja deh. Itu dia, Acer. Oh, Acer sekali kalau Acer ini ya. Balder ini. EZ sampai shieldnya itu pun di-charging, terus gak ada charging apa, hilang lagi setelah charging. Percuma shieldnya masih gak ini ya, gak mumpang, tiba-tiba nge-charging lagi. Oh, tidak bisa Ferguso. Dibanting gulandal aja lah. Belum. Oke, paling pukulan waifu dong. Mati kan. She's good, huh? Spare key. Apaan? Lampu indikator dari robot penjaga semuanya mati. Tubuh raksasanya menghantam tanah. Tidak kusangka si tumpukan besi ini bisa berkelahi. Ingin ku modifikasi terus kujadikan tukang pukulku. Ide yang bagus, Dr. Tesla. Tapi sekarang ada hal yang harus dikerjakan dulu. Kunci, ya kan? Tenang saja, di sini ada kuncinya, barusan masih ada. Kuncinya ada padaku. Tadi aku bertarung, kuncinya jatuh jadi aku ambil. Mantap. Ayo pergi gadis kecil. Kita pergi keluarkan kepala jambul dulu. Lalu kita kejar kedua kembar itu. Dikirain.
lewat. Keluarin Tesla, keluarin Einstein, woi. Aduh, event acak apa lagi? Project Bunny House. Bro-nya beli sebotol oli mesin untuk mengisinya. Kenapa bro-nya motormu itu? Ampun. Upgrade. Mahal, udah gak usah. Ya, udah gak usah lewat-lewat-lewat. Lala. Upgrade dong. Oke. Sebuah kunci dimasukkan. Setelah bunyi klik, pintu besi itu pun terbuka. Baiklah, kepala jambul, kamu sudah bisa keluar. Tunggu, kok kayaknya pernah lihat kotak di belakangmu itu ya? Iya, itu kotak biasa kita untuk mie instan dan camilan di lab. Aku kirim bersamaan ke sini. Gara-gara bosan tadi, jadinya aku makan beberapa. Beberapa? Atau mungkin sebagian besar? Setidaknya masih ada 2 bungkus rasa seafood sapi. Yang mana kalian mau? Aku mau yang seafood. Kalau begitu aku seafood juga. Sekarang bukan waktunya untuk memilih ini. Hal yang harusnya kita urus adalah meninggalkan tempat ini dan kita tangkap si kembar itu. Kamu benar, Dr. Tesla. Kita sudah seharusnya keluar dari sini secepatnya. Iya, aku juga mau cari adik-adikku. Sekarang mereka pasti sengsara. Tidak, mereka pasti berencana buat ulah lagi. Sudahlah, kepala jambul, cepat naik. Kita sudah mau berangkat. Hei, kepala jambul, kamu masih pikir apa lagi? Cepat naik. Aku tiba-tiba merasa mungkin ini jebakan. Jebakan? Kuncinya diletakkan di tempat yang sangat mudah ditemukan. Lalu robot ini berpatroli di depan gerbang seolah memang sengaja mudah dicari. Hah? Sudah jelas tidak terjadi apa-apa kan? Jangan terlalu banyak mikir deh. Perhatian, seorang kalau dari area setan, diulangi, seorang kalau dari area setan. Sepertinya tebakanku benar, Dr. Tesla. Aku salah langkah menyelamatkanmu, kepala jambul. Apakah aku bisa meletakkanmu kembali ke penjara? Sudah telat, Dr. Tesla. Ah, kenapa setiap kali si kepala jambul itu pasti ada masalah? Oh iya, kenapa aku tidak membuatmu pingsan dan menjadikanmu sebagai umpan saja? Kan jadinya aku dan gadis kecil punya waktu kabur. Sangat tidak disetujui, Dr. Tesla. Kamu juga jangan arahkan senjata Ains padaku dong. Bro-nya melihat mereka berdua berkelahi dan menghela nafasnya, lalu menekan kepala mereka. Kalian berdua itu sudah dewasa. Kenapa masih mirip kedua kembar itu? Cukup kelahinya. Cepat naik. Aku bawa kalian keluar dari sini. Aduh, tinggal ini doang dong, yang lain barangnya belum komplit. Aduh, harus 4.800 buat Apple. Beli smart steer semua. Stand. Ya udahlah, dilawan sekali aja deh. Zombie. Durandal 2 dong. BKE. Breakneck SLCs. Dia harusnya leader. Let's go. Oh, ada frozen ya. Frozen mode. Aduh. Kocira desu. Mesame. Eiyo no shikushu. Mada desu.
Holy shit. 弱者は装備だけに頼ります。どの戦闘も全力で戦います。 Bibi Bianca, what? Upgrade. Tadi satu, aduh, ngaco, lupa lagi. Aduh. Tiga, dua, satu. Hore, selesai. Oke, nanti setigaan hal tiganya nanti next part ya. Oke, itu aja video dari part 12 ya. Nanti next part 13, oke? Disudahin dulu ya. Oke, sampai sini dulu. Das Videonya.